Seorang muslim yang benar itu, kata Nabi, adalah seorang muslim yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya. Aman saudaranya, tidak diganggu dengan lisannya, difitnah, dicaci, dicela, diumpat, difitnah, diribahkan dan lain sebagainya. Aman dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib, dan insyaallah akan menemui salat isya berjamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berkumpul kita di Masjid Al-Ghafur, semoga kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Zat yang Maha Ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga nanti kita jamaah sekalian, tatkala diwafatkan Allah, bersatu kita di dunia ini, bersatu lagi nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah jamaah sekalian, langkah jamaah sekalian menuju Masjid Al-Ghafur ini dalam rangka niat talabul ilmi, ada yang saling mengingatkan satu sama lainnya. Kata kawannya, "Pak, malam ini ada kajian ba'da maghrib di Masjid Al-Ghafur." Karena cintanya kepada saudaranya, dia ingat, lalu dia di WA, di share. Maka orang yang meng-share itu, kalau yang diundang, yang di-share itu datang dia, maka man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi, kata Nabi. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, apapun kebaikan itu, baik dia kebaikannya besar atau kebaikannya kecil, maka orang yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau misal saya mengajak seseorang untuk belajar Al-Quran, kemudian dia bagus baca Al-Qurannya, waktu dia bertilawah, kalau dia mendapatkan 10 pahala, sebab saya yang menunjukinya, sehingga dia membaca Al-Quran, tajwidnya bagus, makhorijul hurufnya bagus, dia mendapatkan 10 pahala, maka saya pun mendapatkan. Itu maksud mandala ala khair. Maka jamaah sekalian, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan orang-orang, mengajak. Kalaupun seandainya omongan para jamaah sekalian tidak didengarkan, maka coba ajak, insyaallah kalau ada ustaz, ada kiai, ada ulama yang berceramah, mungkin dia akan mendengarkannya. Tapi kalau kita langsung yang berceramah, dia tidak mau mendengarkannya. Maka kita tarik dia menuju kebaikan. Kalau dia menjadi baik atau mengamalkan kebaikan yang kita tunjukkan, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Itulah juga jamaah sekalian, kalaupun seandainya kita datang tanpa mengajak orang lain, kita datang dengan sendiri dari rumah-rumah kita, ada yang rumahnya gang melati, ada yang depan masjid, belakang masjid, ada yang dari Beringin Raya dan seterusnya, datang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala,
Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Karena dia duduk di majlis ilmu, duduk di majlis ta'lim, duduk di salah satu taman-taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa majlis ini jamaah sekalian dinamakan oleh Nabi menjadi bagian dari taman-taman surga? Karena begitu banyaknya malaikat di dalamnya. Mengepakkan sayap, memberikan rahmat kepada kita semua, menurunkan rahmat. Maka berbahagialah jamaah sekalian duduk di majlis-majlis ta'lim walaupun dalam keadaan mengantuk-ngantuk dan seterusnya. Tapi malaikat menurunkan rahmat kepada orang-orang yang duduk-duduk di majlis-majlis ta'lim. Dan jamaah semuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Karena orang-orang yang saling menunjuki, dia mengajak, dia mengingatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah dia tergolong dalam orang-orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Sebagaimana kata Nabi, di hari kiamat itu jamaah sekalian, orang-orang semuanya akan merasakan bagaimana matahari diturunkan di atas kepala kita. Semua dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian sedikit pun. Apa kata Nabi? Hari itu matahari begitu dekatnya di atas kepala kita, maka Nabi mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, kata Nabi. Ada 7 golongan, ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Yang tidak ada naungan hari itu kecuali hanya naungan Allah. Tidak ada payung, tidak ada pohon tempat berteduh, tidak ada atap tempat bernaung dan lain sebagainya. Terbuka lebar. Tapi ada yang Allah turunkan naungan di atas kepala kita sehingga kita tidak merasakan kepanasan, tidak merasakan kehausan, tidak merasakan kegerahan, sehingga dia merasa nyaman meskipun matahari diturunkan di atas kepala kita. Siapa mereka salah satunya? Kata Nabi, warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Termasuk jamaah sekalian saling mengingatkan. Saling mengingatkan solat berjamaah ke masjid. Saling mengingatkan untuk puasa Senin Kamis. Saling mengingatkan untuk puasa Yaumul Bid. Karena Allah. Maka 2 orang yang bersahabat. Bukan karena hobi. Karena ada orang yang berkawan. Ada orang yang bersahabat. Tapi karena hobi. Contoh misalnya, karena mereka berdua bersahabat akrab karena sama-sama hobi main futsal, berkawan mereka berdua. Ada orang karena hobi sama-sama hobi main badminton. Ada berkawannya mereka berdua karena sama-sama hobi main bola. Jadi kemana-mana kalau udah saatnya main bola, barengan terus mereka berdua, pergi maupun pulangnya. Tapi orang-orang yang kemana-mana mereka melangkahkan kaki karena Allah, ke majlis ta'lim, solat berjamaah, membaca Al-Quran, halaqah-halaqah Al-Quran, dan lain sebagainya. InsyaAllah mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Apa kata Nabi? Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berdua saling mencintai karena Allah. Berkumpulnya mereka karena Allah. Berpisahnya mereka pun karena Allah. InsyaAllah itu ada di kita semua jamaah sekalian. Berkumpulnya kita di Masjid Al-Ghafur ini, nanti juga berpisahnya kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin. Nah jamaah semuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa judulnya di flyer? Umat akhir zaman. Kalau melihat umat akhir zaman itu jamaah sekalian, ngeri-ngeri sebenarnya. Apa yang ngeri? Fitnahnya. Bukan orangnya. Orangnya meganteng-ganteng, cantik-cantik. Makin tua dunia, makin gemerlap. Makin banyak perhiasan yang macam-macam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan di banyak-banyak hadis jamaah sekalian. Beliau mengingatkan, menyebutkan agar kita tidak terjerumus di dalamnya.
Salah satu kata Nabi, nanti umat ini di akhir zaman, ada yang nanti dia akan mengikuti jejak-jejak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Lama-lama, bahkan kalau seandainya orang-orang kafir itu masuk ke dalam lubang biawak, maka ikut juga mereka. Siapa mereka ini jamaah sekalian? Umat akhir zaman yang tidak memiliki pengetahuan agama, mereka tidak memiliki kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ngeri. Dan fitnah akhir zaman jamaah sekalian, na'udzubillah min zalik. Ada saking jamaah sekalian, orang yang paginya dia beriman, bisa jadi nanti sorenya dia, paginya beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, kafir dia di sore hari, besoknya dia sudah menjadi beriman. Saking cepatnya jamaah sekalian. Apalagi kalau sudah mulai muncul Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Al-Masih Dajjal, la'natullah alaih. Lebih hebat lagi, ulama pun ada yang mengikuti Dajjal. Ada dikatakan dalam satu hadis, kalau ada ulama yang ingin mendebatnya, maka ulama yang ingin mendebatnya ini bukan mengalahkan Dajjal, tapi bisa justru menjadi pengikutnya Dajjal. Saking besarnya fitnah di akhir zaman jamaah sekalian. Fitnah yang melanda umat Islam nanti di akhir zaman. Maka jamaah sekalian, salah satu umat Nabi Muhammad SAW agar tidak bertemu dengan Dajjal, atau minimal tidak terkena fitnahnya Dajjal, selain akan diberikan cahaya, Allah juga akan memberikan perlindungan dari fitnahnya Dajjal. Apa fitnah Dajjal jamaah sekalian? Banyak macamnya. Dajjalnya belum turun, tapi fitnahnya sudah muncul. Fitnah rentenir, fitnah Dajjal. Fitnah main ribawi, fitnah Dajjal. Musik di mana-mana, konser lain sebagainya, merusak generasi muda. Itu fitnah-fitnah Dajjal. Dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang insyaAllah rajin dia baca surah Al-Kahfi, entah dia malam Jumat ataupun di hari Jumat, insyaAllah Allah akan lindungi dari fitnah-fitnah Dajjal. Tidak tertarik dia ikut-ikutan. Orang main riba segala macam, dia enggak tertarik. Orang suka konser-konser musik, dia tidak tertarik. Orang suka ngedugum-ngedugum, dia tidak tertarik sama sekali. Orang sibuk, waktunya habis main game, dia tidak tertarik. Karena itu merupakan bagian dari fitnah-fitnah Dajjal, merusak generasi-generasi kita. Nah, jamaah sembilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kata Nabi, macam-macam. Maka di sore hari ini jamaah sekalian, apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qus'atiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba masanya kalian akan diperbutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperbutkan makanan. Hampir tiba, kata Nabi, masanya kalian. Siapa? Kita semua umat Islam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian menyebutkannya 1444 tahun yang lalu. Sudah lama belum, Pak? Sudah lama belum kira-kira? Sudah lama. 1444 tahun yang lalu lebih kurangnya. Waktu itu beliau bilang 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu kurang lebihnya. Beliau bilang hampir tiba masanya, kata beliau. Kira-kira sekarang sudah tiba belum? Sekarang sudah tiba belum? Kalau dulu beliau bilang hampir tiba masanya, maka hari ini sudah tiba atau belum? Belum? Kok belum? Coba nanti lihat berikutnya jamaah sekarang. Sudah tiba, Pak. Sudah tiba ternyata. Maka kita ini sebenarnya di gerbang hari kiamat. Sebenarnya. Sudah gerbangnya hari kiamat. Pintunya belum.
Kenapa? Kalau belum muncul Dajjal, belum muncul Isa Al-Masih, Al-Masih Isa bin Maryam, nah itu tanda besarnya. Kalau dua itu sudah muncul, udahlah. Enggak lama lagi. Isa muncul, Dajjal muncul. Dajjal dulu. Kemudian Isa turun. Isa, Nabi Isa jamaah sekalian itu tidak dikuburkan di bumi. Tapi Isa itu barrafa'allahu ilaih. Nabi Isa itu diangkat Allah ke langit. Sampai hari ini belum turun. Kapan turunnya? Nanti kalau sudah mendekati hari kiamat. Nabi Isa. Jadi enggak dikubur. Kalau nyari kuburan Nabi Isa enggak bakal ketemu. Mana kuburan Nabi Isa? Enggak ada. Karena diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Nanti Allah akan turunkan. Ada yang mengatakan turunnya Nabi Isa nanti jamaah sekalian. Turunnya di menara putih di Damaskus. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Menara putih nanti. Turunnya Isa. Memimpin solat subuh berjamaah. Dia yang akan mematahkan salib. Dia juga yang akan membunuh babi-babi dan lain sebagainya. Dia juga yang akan membunuh Dajjal. La'natullah alaih. Yushiqul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, kata Nabi. Hampir tibanya masanya kalian, kata Nabi, akan diperbutkan. Siapa yang memperbutkan kita? Yaitu diperbutkan oleh orang-orang kafir. Umat Islam diperbutkan oleh orang-orang munafik. Oleh musuh-musuh Islam itu direbutkan. Orang-orang munafik pun merebutkan kita. Bagaikan, kata Nabi, pemangsa yang memperbutkan makanan yang terhidang di atas meja. Rebutan, ada makanan enak ini, rebutan mereka ingin ngambilnya. Entah ada yang diambil ingin dijadikan sebagai bantalan, sebagai bonekanya. Ada yang diambil untuk dipermainkan, hanya diambil manfaatkan suara-suaranya. Ada yang diambil diperebutkan mereka agar sebagai apa? Sebagai kacung-kacungnya dan lain sebagainya. Diperebutkan umat Islam ini. Jadi kita ini jamaah sekalian, nak tiba masa kita ini jamaah sekalian, hanya diperebutkan, dipermainkan. Coba nanti jamaah sekalian, benar. Umat ini jamaah sekalian sudah diperebutkan oleh orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir tidak punya rasa takut sama umat Islam. Gampang kata mempermainkan umat Islam itu. Kenapa? Karena mereka sudah merebut umat Islam di tangan mereka tanpa kita merasakannya. Ini yang bahaya jemaah sekalian. Maka dengan mengetahui hadis ini, kita berpikir, jangan-jangan kita ini sudah dipermainkan. Maka kalau tahu itu, dia mesti konsisten. Bagaimana? Tetap bersatu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata para sahabat jamaah sekalian? Ada seseorang bertanya. Faqala qailun. Dan maka berkatalah seorang penanya. Atau maka seseorang bertanya. Wa min qillatin nahnu yawma idin. Karena Rasulullah SAW mengatakan akan tiba masanya, kata Nabi, hampir tiba masanya kalian akan diperebutkan oleh pemangsa sebagaimana mereka memakan makanan di atas hidangan. Wa min qinnatin nahnu yawma idin, kata penanya. Ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah kami di waktu itu jumlah kami sedikit sehingga kami jadi rebutan orang-orang kafir, menjadi rebutan orang-orang munafik, menjadi permainan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah karena jumlah kami waktu itu sedikit? Kata sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir, kata beliau, tetapi jumlah kalian hari itu, jumlah kalian di masa itu, kata Nabi, katsir, jumlahnya banyak. Banyak Pak, jumlah kita banyak, apalagi di Indonesia ini. Jumlah kita berapa Pak? Itu 80%
Umat Islam ini di Indonesia itu 80%. Besar, banyak. Tapi apa kata Nabi? Walakinnakum. Meskipun jumlah kita besar jamaah sekalian, meskipun jumlah kita banyak, tapi kita semua jamaah sekalian, ghusaun ka ghusa'is sa'in. Tetapi jumlah kita banyak, kita bagaikan buih yang ada di lautan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Mudah untuk diombang-ambingkan, mudah untuk dikalahkan. Coba jamaah sekalian lihat buih di lautan. Ikut. Nanti dia ke tengah lagi, ke pinggir lagi. Mudah diombang-ambingkan. Umat Islam pun hari ini mudah untuk diombang-ambingkan. Umat Islam hari ini mudah untuk dipermainkan. Apa contohnya misal jamaah sekalian? Sebentar lagi, saya tidak berbicara politik, tapi mesti juga berpikir tentang politik, Pak. Kenapa? Karena umat Islam yang tidak peduli dengan politik, maka dia akan merasakan dampak dari politik itu sendiri. Jangan jamaah sekalian berpikir bahwa, ngapain kita bicara-bicara politik? Salah, Pak. Karena kehidupan kita ini tidak lepas dari politik. Bapak cari duit, itu politik. Cari akal, gimana caranya? Oh, jualan mesti dekat sekolah. Biar nanti banyak anak-anak sekolah beli belanjaan kita. Itu politik. Karena politik itu bagaimana cara mencapai tujuan. Itu politik. Kita semua berumah tangga, berpolitik. Hanya saja tidak berpartai, itu masalahnya. Tapi politiknya dijalankan semua orang. Itu yang menjadi jelek itu karena berpartai-partainya itu kan. Sehingga kita, ini jangan sampai jamaah sekalian bilang politik itu jahat. Politik tidak jahat. Yang jahat itu pembawanya. Pembawa politik itu sendiri. Pelaku politiknya. Di dalam Islam ada namanya siasah. Siasah itu politik. Itu jamaah sekalian. Jadi jangan sampai kita peka. Banyak nanti kalau sudah mulai pemilihan legislatif. Cuman belum bergelantungan ya. Calon-calon itu belum bergelantungan kan. Ada yang mau calon nanti. Kalau calon itu ngaji begini, insyaAllah itu amanah. Pilihlah dia. Itu ya. Calonnya rajin sholat subuh, pilihlah dia. InsyaAllah. Tapi ada, Pak. Nggak pernah pakai jilbab bertahun-tahun. Giliran 6 bulan lagi mau pencoblosan, pakai jilbab, rajin ke majelis taklim, ya kan? Rajin ngasih bantuan ke masjid, ya kan? Rajin ngasih karpet, rajin ngasih sound, mulai itu rangkul-rangkul. Dicoblos lagi sama umat Islam tuh. Padahal enggak pakai jilbab, terpilih nanti dia buka lagi jilbab, pakai lagi yang seksi. Itu kan dipermainkan namanya. Betul enggak, Pak? Tapi masih aja kecele kan? Kan gitu. Nah, banyak macamnya jamaah sekalian, banyak hal-hal seperti itu. Ini contoh. Artinya kita sehingga jadi rebutan. Sekarang umat Islam jadi rebutan para politikus. Jadi bancakan, jadi mainan. Gampang. Walaupun mereka sudah menyakiti umat Islam. Bertahun-tahun disakiti, sakit hati umat Islam. Pondok pesantren sarang teroris, sakit umat Islam. Tapi nanti dipilih lagi. Berarti udah enggak ada lagi izah. Udah benar itu goyang tuh. Umat Islam ngaji-ngaji gini katanya, itulah orang-orang yang menelurkan bibit-bibit terorisme. Sakit hati waktu itu dengarnya. Nanti setahun kemudian lupa, pilih lagi. Kejadi lagi dia, disakitin lagi. Ini benar kata Nabi, tiba masanya saat ini. Bukan cuma hampir masanya, tiba masanya. Coba Pak nanti. Enggak ada kekuatan. Enggak ada. Nah ini mesti hati-hati jamaah sekalian. Yang sudah ngaji itu mesti hati-hati. Itu. Nah, walakinnakum kata Nabi, ghusaun ka ghusa'is sa'il.
Hari itu kalian tidak sedikit. Hari itu kalian banyak. Ratusan juta. Tapi kalian, kata Nabi, bagaikan buih-buih yang ada di lautan. Dan itu kondisi akhir zaman ini. Umat akhir zaman ini. Bagaikan buih-buih yang ada di lautan. Satu, mudah diombang-ambingkan. Ikut arus sana, ikut arus sini. Tidak punya pendirian. Yang kedua, coba buih jamaah sekalian. Tepuk buih itu. Langsung pecah. Umat Islam mudah untuk dikalahkan. Mudah, Pak. Dia rajin sholat subuh. Biasa. Maka kenapa musuh itu khawatir, jamaah sekalian? Kalau umat Islam sudah sadar politik, stres nanti musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena umat Islam kalau sudah memegang politik, bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Itu dengan politik. Bagaimana kekuasaan Umar bin Khattab menguasai sepertiga dunia dulu? Banyak tempat-tempat yang beliau taklukkan. Politik. Itu ada kekuatan, jamaah sekalian. Dinasti-dinasti dulu. Tapi itu yang dikhawatirkan oleh para musuh. Sehingga kita ditakut-takutin. Diinikan segala macam. Kalau nanti ada ini, dia radikal, dia fundamental, dia sarang teroris, bibit teroris dan lain sebagainya. Mulai goyah lagi. Nah, begitu. Hati-hati, jamaah sekalian. Karena tidak punya pendirian. Bagaikan buih-buih yang ada di lautan. Kita jumlahnya banyak, tapi mudah untuk dikalahkan. Dan sehingga apa, jamaah sekalian? Akhirnya, apa kata Nabi? Wala yanza'anna Allahu min suduri aduwwikum al-mahabatu minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn faqala qa'il ya Rasulullah wa mal wahn qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan jamaah sekalian, Allah cabut rasa gentar dari musuh-musuh Islam. Allah cabut rasa gentar dari musuh-musuh orang munafik, orang musyrik, orang-orang kafir terhadap Islam. Kenapa penyebabnya, jamaah sekalian? Ternyata banyak umat ini, terutama pembesar-pembesar Islam, itu yang sudah terkena penyakit al-wahan. Apa itu penyakit al-wahan, jamaah sekalian? Penyakit cinta dunia, takut akan kematian. Tadinya dia menjadi pembesar yang diharapkan bisa membela Islam. Akhirnya, jamaah sekalian, setelah dia diambil jadi pejabat, diangkat jadi jubir, diangkat jadi kepala dinas, diangkat jadi sekretaris, ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, jamaah sekalian? Kalau dia tidak membela orang-orang yang pernah menjadikannya berkuasa, maka dia bisa hilang jabatannya. Karena takut hilang jabatan, maka dia benarkan walaupun salah. Apa jadinya, jamaah sekalian? Ini karena hinggap penyakit wahan. Dan hari ini kita saksikan, jamaah sekalian, betapa banyak orang-orang yang dulunya hebat, tapi karena jabatan. Karena jabatan yang mentereng, karena duit yang banyak dan lain sebagainya, mereka tidak lagi berani berbicara tentang kebenaran. Mereka tidak berani lagi menjadi seorang kritikus, tidak berani lagi mengkritik mana yang salah dan mempertahankan yang benar. Akhirnya mengikuti saja arus, walaupun salah terus diikuti. Kenapa, jamaah sekalian? Karena timbul di dalam hatinya sifat al-wahan, yaitu cinta dunia. Bagaimana masyarakat juga cinta dunia sudah terkena itu? Sudah terkena. Coba lihat nanti, jamaah sekalian, kalau sudah mau mulai pemilu, yang tadinya sudah mantap milih si A, yang sudah mantap, sudah istikharah dia milih si B, gara-gara datang amplop. Wah, buka 300, 100 ribu. Lebih cinta 300, padahal 300 ini bisa membahayakan sebenarnya. Enggak peduli dia. Pokok yang penting duit, habis ini pasti saya cuma gini-gini aja. Akhirnya coblosnya. Apa yang terjadi? Karena hubbud dunia,
cinta dengan dunia tadi, akhirnya salah pilih enggak jadi masalah, salah dukung enggak jadi masalah, dan lain sebagainya. Yang terjadi apa nanti jamaah sekalian? Kita juga yang mengalami kesusahan. Nah, maka jamaah sekalian, nanti kalau sudah tiba masa-masa seperti ini, jamaah sekalian, mantapkan hati, istikharah, ikuti para ulama, ikuti para kiai, ikuti para ustaz. Bagaimana cara kita agar apa jamaah sekalian? Kata Allah dalam surah Ali Imran-nya, wa'tasimu. Allah memerintahkan kita, jangan ada lagi di masjid-masjid ini ribut gara-gara kunut, Pak. Udah tinggalin. Kita ini butuh persatuan. Karena persatuan, sudahlah kita tidak bersatu, terkena pula penyakit wahan, udah selesai sudah jamaah sekalian. Udahlah kita ini sering bertikai. Karena khawatir nanti kita jamaah sekalian menjadi orang-orang yang tidak terangkat solat-solat kita, gara-gara kita menjadi orang-orang yang nampak bersaudara tetapi sesungguhnya sedang bertikai. Siapa dia? Wa akhawani mutasarimani, yaitu dua orang yang bersaudara tetapi saling bertikai. Entah bertikai karena kunut, ada yang bertikai karena basmalah, ada yang bertikai karena pendapat ini, pendapat itu, akhirnya berantem, akhirnya ribut. Hindari itu jamaah sekalian. Karena itu akan melemahkan persatuan kita, melemahkan kekuatan kita. Umat ini butuh persatuan jamaah sekalian. Apa kata Allah? Wa'tasimu, kata Allah. Bersatu padulah kalian. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian, kata Allah, dengan tali agama Allah, dengan agama Islam ini. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai, kata Allah. Karena orang yang suka bercerai-berai itu, jamaah sekalian, itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Kalau misal jamaah sekalian, kita bertemu orang, dia suka membenturkan kita satu dengan yang lainnya, kita dibentur-benturkan, kita misalnya sengaja diadu domba, itu sebenarnya adalah kerjaan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu jamaah sekalian, kerjaannya adalah suka memisahkan apa yang sudah menyatu. Itu kerjaan Yahudi. Sama kerjaan Yahudi waktu ingin mempertentangkan kaum Khazraj dan juga kaum Aus. Kaum Aus dulu ingin dipertentangkan, ingin ribut kembali. Apa? Salah satunya fitnah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu jamaah sekalian sengaja ingin memecah belah, memecah persatuan, mengeruhkan suasana. Itu kerjaan orang-orang Yahudi. Dan hari ini jamaah sekalian, kalau di dunia perpolitikan kita, salah satu kerjaan orang-orang yang memecah pecah, yang memecah belah persatuan kita, itu adalah kerjaan-kerjaan para buzzer-buzzer. Coba lihat media sosial, Pak. Banyak fitnah-fitnah bermunculan. Banyak nanti cacian ini, cacian itu, cacian ini, cacian dan lain sebagainya. Umat ini terpecah, terpolarisasi nanti. Akhirnya apa? Tidak punya kekuatan kita. Saling serang satu sama lainnya. Saling fitnah satu sama lain. Padahal umat itu sendiri. Siapa yang membuat itu semua? Kebanyakan adalah para buzzer. Hati-hati maka jamaah sekalian dengan media sosial. Karena media sosial itu termasuk juga kalau dipergunakan dengan buruk, maka itu salah satu bagian dari fitnah dajjal. Termakan dia. Video hoax padahal. Video bohong yang diedit sama buzzer-buzzer, termakan fitnah dia. Akhirnya kita mulai seuzon sama orang-orang yang misalnya celananya jingkrang. Mulai seuzon sama orang-orang yang pakai cadar. Mulai seuzon sama orang-orang yang rajin pakai jubah. Itu nanti fitnah-fitnah. Seuzon sama orang-orang yang rajin ikut kajian majlis ta'lim. Seuzon nanti sama orang-orang yang alumni pesantren. Diciptakan. Seuzon sama orang-orang yang rajin belajar kitab-kitab, kitab tafsir A, tafsir B, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Karena ada orang-orang yang sengaja menanamkan seuzon-seuzon itu. Dan itu adalah bagian dari cara mereka memecah belah persatuan kita. Maka bersatulah jamaah sekalian, jangan bercerai-berai. Tidak memandang, kita ini ada yang organisasi A, organisasi B.
ada yang celananya jingkrang, ada yang pakai cadar, ada yang ini, selama akidahnya benar, selama akidahnya lurus, maka dia adalah saudara-saudara kita yang berhak untuk kita jaga darahnya, kita jaga kehormatannya, dan juga kita jaga apa jemaah sekalian? Kita jaga harta-hartanya. Jaga kehormatannya, jangan difitnah, jangan dibuka aibnya, jangan disebarluaskan aibnya. Jaga kehormatannya, jaga kedudukannya, darahnya dan hartanya mesti juga kita jaga. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita bunuh. Dan hari ini jamaah sekalian, orang-orang yang tidak faham dengan ini, ternyata mereka banyak termakan dengan zaman ini jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Banyak orang saling fitnah, saling serang menyerang dengan mulut-mulut mereka. Fitnah A, fitnah B dan lain sebagainya. Maka kata Nabi jamaah sekalian, al-muslimu, seorang muslim itu kata Nabi, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar itu kata Nabi adalah seorang muslim yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya. Aman saudaranya, tidak diganggu dengan lisannya, difitnah, dicaci, dicela, diumpat, difitnah, diribahkan dan lain sebagainya. Aman dia. Tapi kalau dia memfitnah, mencaci, menghina, menghardi, memfitnah, mengghibah dan lain sebagainya, berarti dia bukanlah seorang muslim yang baik. Makanya Nabi jamaah sekalian, dalam suatu hadisnya pun beliau mengatakan, hati-hati juga kita. Apa kata Nabi? Innal mu'mina, kata beliau, sesungguhnya seorang mukmin itu, apa seorang mukmin itu? Laisa billa'an walat ta'an walal fahish walal badhi, kata Nabi. Seorang muslim itu, seorang mukmin itu, innal mu'mina, kata beliau, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah orang-orang yang tidak suka, satu, tidak suka melaknat. Makanya kalau ada ustaz tu suka melaknat, bahaya tu. Ada ustaz suka melaknat, bahaya. Mesti hati-hati kita. Jangan suka melaknat. Orang mukmin yang benar itu sudah tidak suka melaknat. Loh, kalau kerjaan buzzer jamaah sekalian, kadang-kadang kerjanya memang melaknat lawannya. Itu kerjanya, lihat media sosial. Walah, laknat ini, laknat itu, fitnah ini, fitnah itu. Iya kan? Macam-macam tuh di media sosial. Di YouTube, di TikTok, Instagram, snack video, macam-macam pak. Kalau kita tidak hati-hati, maka itu sebenarnya bagian dari cara memecah persatuan ini jamaah sekalian. Hati-hati makanya. Kemudian apa kata Nabi? Laisa billa'an walat ta'an. Tidak suka melaknat, tidak suka mencaci, tidak suka menghardi, tidak suka mengumpat dan lain sebagainya. Walal fahish. Tidak juga suka berbuat yang fahish, berbuat yang fahishah, termasuk perkataan-perkataan yang mengandung kemungkaran, keburukan dan lain sebagainya. Walal badhi, juga tidak suka dengan perkataan-perkataan kotor lainnya. Perkataan-perkataan, ada yang kadang-kadang jamaah sekalian, ada orang yang kalau dia tersandung, ngomongnya nanti keluar binatang empat. Ada yang sebentar-bentar nanti dia kaget, ngomongnya binatang empat najis. Ya kan? Itu termasuk orang-orang yang mulutnya suka mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Ada yang nyebut-nyebut kemaluan. Macam-macam jamaah sekalian. Maka seorang mukmin itu kata Nabi tidak suka hal-hal seperti itu. Mulutnya terjaga dari ungkapan-ungkapan yang kotor. Omongan-omongan termasuk apa-apa yang keluar dari mulut-mulutnya tatkala dia terkaget atau tersandung atau lain sebagainya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi renungan kita di sore hari ini. Yang mana salah satu, kita harus menyusun kekuatan kita, menyatukan kekuatan kita, bersatulah di jalan agama Allah ini, jangan mudah dicerai-beraikan, jangan mudah untuk difitnah dan lain sebagainya. Kadang-kadang jamaah sekalian, orang membuat fitnah, ulama-ulama kita difitnah, fitnah ini, fitnah itu, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap ulama, ustadz, kiai dan lain sebagainya. Itu sengaja. Salah satu cara
agar umat Islam ini lebih mudah lagi untuk dihancurkan, lebih mudah lagi untuk diombang-ambingkan. Nah, maka jemaah sekalian, jangan mudah termakan dengan isu-isu yang ada, jangan mudah termakan dengan video-video yang disebarluaskan dan lain sebagainya. Apalagi mulai sekarang jemaah sekalian, sudah mulai tahun-tahun politik, sudah mulai panas tuh mesin-mesinnya itu. Wah, itu sudah mulai. Maka hati-hati, kita tidak usah berlebih-lebihan dalam ikut di sana. Kita tetap harus mawas diri, kemudian kontrol. Kita lihat mana yang lebih dekat di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau enggak ada, ya silahkan saja. Mungkin ada yang punya sikap sendiri dan lain sebagainya. Tapi ingat, apa yang dikatakan oleh para ulama, kita tetap menunggu apa yang menjadi komando-komando para kiai kita, para ustadz kita, para ulama-ulama kita. InsyaAllah jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Dan dipersilahkan jika jamaah sekalian ada pertanyaan mengenai hal ini ataupun di luar tema kita pada sore hari ini, maka dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sembari saya minum dulu jamaah sekalian. Persilahkan. Tidak harus berkaitan dengan tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oh ya, monggo Pak. Kebanyakan kan sekarang ini itu besar dari agama kita. Ya. Hampir-hampir terikut kepada orang-orang yang tahu dengan agama kita. Nah, itu cara kita ini menemukan itu gimana ya? Ya. Ah, terus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kalau melihat dari para pembesar-pembesar kita, ada sebagian dari kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang tadinya lurus, tapi karena mungkin sudah terbawa atau terpancing dengan uang-uang yang merah-merah, yang biru-biru tadi, akhirnya dia jadi ikut ke arah kiri. Yang tadinya perlahan lurus, akhirnya ke arah kiri. Ada yang terlalu belok pula ke kanan, jadi ekstrim. Ada yang belok ke kiri, jadi agak sesat dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, benarlah kata Nabi. Seorang mukmin itu, seorang muslim itu, kalau mau melihat agamanya, termasuk juga lihat siapa kawan dekatnya. Artinya dari dukungan dia, dari cara dia itu mendukung, itu sebenarnya bagaimana terlihat kualitasnya. Apakah dia itu memang yang benar-benar istiqamah, benar-benar ingin menjadikan agama Allah ini sebagai tujuan yang ingin diinikannya, atau cuma dunianya saja yang dia kejar. Itu. Maka sikap kita tetap pada sikap keyakinan kita, dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita langsung ikut mencipin dia, meskipun dulu mungkin dia adalah orang-orang yang kita percaya misalnya, dan pernah kita ikuti apa yang menjadi arahannya, tetapi kok nampaknya siapa orang-orang yang di belakangnya misalnya adalah orang-orang yang sebenarnya adalah memusuhi Islam, tapi dia malah berbarik di dalamnya. Nah, itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Kenapa? Ya. Ya. Kalau taqiyah itu orang Syiah, Pak. Memang ada siasat musuh itu yang di sana. Tapi kan kita enggak tahu. Karena kadang-kadang bukan dia ingin menyusup, tapi justru memang benar-benar terjerumus. Ya kan? Akhirnya apa yang salah dia bela, tetap bela kan, dan lain sebagainya. Itu yang susah. Tapi kalau orang yang jadi penyusup, dia mungkin setidaknya diam.
tidak mendukung apa yang menjadikan ininya, tapi terus memberikan hal-hal yang baik, kan begitu Pak? Maka tetap istiqomah dengan pilihan yang sudah diistikharahkan. Nah itu Pak. Kalau misalnya, kenapa? Karena nanti jamaah sekalian, anta ila man ahbabta, kata Nabi, atau anta ma'a man ahbabta. Kamu, kalian, kata Nabi, akan dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai. Kalau kita nanti cinta kepada para habaib, kita cinta kepada ulama-ulama yang benar-benar istiqamah, ulama kiai-kiai yang benar-benar istiqamah, maka kita nanti pun akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau kita cinta sama orang-orang yang memang hobi jual alkohol, cinta sama orang-orang yang memang membenci Islam, tapi dia merapat mendukung mereka, nah itu juga nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Maka jamaah sekalian, hati-hati. Semua apa yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Pak. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada Pak? Masih ada? Jam berapa kita azan? Jam 7 lewat 9. Silakan satu lagi Pak. Monggo. Masih ada? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar memperjelas pernyataan Ustaz tadi. Bagaimana caranya kalau bisa sebuah saran para dai dan ustaz bisa memisahkan antara cerita politik dengan cerita syiar agama. Karena banyak ustaz dan dai yang melenceng memanfaatkan ya orang-orang Islam, terutama ibu-ibu yang bagi orang politik itu terlihat seksi Pak. Artinya memang mudah berdati, mudah dirayu. Nah, ini saya alami sendiri Pak. Ibunya beliau ini ketika pilpres tahun lalu itu direkrut oleh ibu kelompok-kelompok yang ibu. Dia ibunya beliau ini apa ya? Dicuci otak. Oh. Berangkat dari pengajian ibu-ibu yang ada di Kediri sampai berangkat ke Bandung terlibat usaha ya dari kelompok mereka dari ibu-ibu pengajian ini itu ke Bandung pulang-pulang sudah jadi tim ses jubir agak oleng oleng ada pengaruh dirinya juga dia pengen menyebarkan apa yang dia punya itu untuk kegiatan itu bahkan dalam bahasa beliau itu dijelaskan untuk sedekah akhirat kemana sedekah akhirat itu dia gambarkan berangkat ke Jakarta. Saya mengartikan itu, ini ya untuk bisa menjadi pelaku bahasa terorisnya apa ya pengantin pak ya. Saya sempat kebetulan pas ketika itu saya rendam dari situ itu saya sempat masuk ke jiwa. Tadinya niat saya untuk minta obat tidur supaya istri saya itu bisa tidur. Tenang. Biar nggak ini ya. Ternyata kan mereka lebih pintar pak ya. Ada arah untuk menjadi pelaku ya pengantin kita di Jakarta Pak. Mungkin sasarannya ya pelantikan presiden seperti itu. Ini saya alami sendiri. Sehingga dia mengarah ke terorisme. Ya, itu. Jadi bahasa mereka itu sedekah jariah. Sedekah akhirat. Nah, itu. Jadi saya mohon atau meminta kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian mungkin untuk bisa memisahkan antara tentang siar agama dan cerita tentang politik. Saya juga pelan politik, Pak. Ya. Itu tadi. Kita apa ya? Bisa memisahkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau politik secara umum, Pak, itu tidak bisa dipisahkan dengan Islam itu sendiri. Tapi kalau sudah mengarah ke partai tertentu atau orang tertentu, itu enggak boleh. Itu baru mesti dipisahkan hal tersebut. Tapi kalau secara umum, memang diajarkan dalam politik Islam itu ada. Dan itu bagian dari Islam. Bahkan Rasulullah SAW itu banyak berbicara tentang politik itu sendiri. Nah, kalau seandainya sudah diarahkan kayak kejadian dari istri panjenengan itu, nah ini yang mestinya memang keliru. Ini keliru besar. Apalagi sudah mengarah kepada radikal. Kepada kekerasan.
Bahkan memang betul Pak, teroris itu memang ada yang mengatakan itu sebenarnya adalah buah dari konspirasi global. Tapi saya pun mesti harus punya data kan tentang ini. Tapi secara umum begitu. Konspirasi global yang memang untuk mencitrakan agar buruknya Islam. Bahwa umat Islam itu loh kerjaannya. Yang katanya bercadar itu ternyata pingin masuk nembakin orang. Misalnya kan gitu. Tapi itu memang diciptakan yang mana kerjaan intel-intel yang wallahu a'lam bishawab. Intel-intel, makanya ada yang mengatakan intel itu ada dua. Ada intel hitam, ada intel putih. Katanya kan begitu. Ini bagian salah satu yang ingin merusak itu. Merusak citra Islam. Merekrut mereka. Salah satu pengakuan dari mantan teroris itu kan begitu. Memang mereka punya jaringan ngerekrut. Ngerekrut itu kemudian dicuci otaknya. Kemudian nanti sehingga dia punya keyakinan. Bahwa kalau nanti ngebom ini, ngebom itu dan lain sebagainya. Wah itu nanti masuk surga katanya. Masuk dalam surga Firdaus dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Karena Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Kecuali kalau dalam perang. Makanya ada ayat, jika kamu, kata Allah, bertemu musuh, penggal lehernya. Itu kalau dalam kondisi perang. Kalau kondisi umum begini, enggak boleh. Wong kata Nabi, seorang Muslim yang benar itu, seorang Muslim yang menyelamatkan Muslim lainnya dari gangguan lisannya satu, juga gangguan tangannya. Enggak boleh berarti ngebunuh atau mukul saja kalau enggak ada sebab tertentu, enggak boleh sakingnya. Nah, maka bagaimana sikap seperti itu? Kita yang harus menjaga keluarga kita. Dan kita mesti harus telusuri siapa yang mencuci otak tersebut. Kenapa? Karena kalau Islamnya benar, Pak, dia tidak akan mengajarkan hal seperti itu. Apalagi menghalalkan seorang misalnya orang yang berbeda pendapat dengannya. Itu. Karena orang munafik, orang-orang kafir, itu orang munafiknya itu yang nampak Islam kadang-kadang jamaah sekalian. Menjadi tameng dari orang-orang kafir itu orang-orang munafik. Nampaknya Islami tapi ternyata bukan. Nah itu Pak. Jadi kalau misalnya sekali lagi saya tegaskan, politik secara umum dengan Islam itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau sudah menjurus-jurus misalnya, nanti kamu pilih yang nomor tiga nanti, misalnya gitu. Nah itu yang mesti jangan diobrolkan di publik seperti ini. Karena apa? Karena itu bisa memecah lagi para da'i-da'i. Saya enggak seperti itu Pak. Tapi kalau secara umum itu bagian dari Islam. Bagaimana mestinya kita bersikap? Setelah itu silakan pemahaman masing-masing. Nah itu Pak. Nah, jadi kalau misalnya tadi sampai seperti itu adalah pemahaman yang keliru. Kalau memang benar-benar itu terjadi, apalagi sudah dicuci otaknya dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah ada solusi diinikan ke psikiater dan lain sebagainya. Nah itu mesti Pak, itu dicuci otaknya lagi itu dengan pemahaman yang benar. Contoh apa yang menjadi masalahnya? Coba dihadapkan ke kami misalnya. Ibunya pahamnya apa misalnya? Nanti bisa kita luruskan. Nah kan? Karena kadang-kadang memang ada yang salah pemahaman. Kayak misalnya, salah pemahaman nih orang. Terlalu ekstrim dalam memahami. Contoh, pernah Pak saya ketemu orang, dia enggak pakai helm, motoran. Ditangkap sama polisi. Di waktu itu lampu merah Unila itu Pak, masih lampu merah belum flyover ke bawah. Lampu merah dulu, masih ingat enggak? Jamaah sekalian, lampu merah sana. Tangkap. Kata polisi, Pak, dia pakai sorban itu Pak. Sorban itu. Kata polisi, Pak, helmnya mana Pak? Ngapa Pak perlu pakai helm lagi katanya? Ini udah helm Islami kata dia. Lalalalala, itu pemahaman yang salah tuh. Udah ngomong kalau jatuh itu mati juga dia misalnya. Pecah kepala dan lain sebagainya. Itu kan pemahaman yang keliru. Nah, hal-hal seperti ini itu termasuk pemahaman yang keliru Pak. Lahirnya terorisme, lahirnya kekerasan itu sebenarnya adalah lahir dari sebuah pemahaman yang sengaja disimpangkan. Itu Pak, sengaja disimpangkan. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ini Pak kita lebih ini lagi, lebih detail lagi, lebih diskusi lagi Pak ini ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat jamaah sekalian karena
waktu Isya kita sudah tiba dan kita akan sambung dalam salat Isya kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.